Mudah-mudahan Biki dapat jodoh dan dengar rezekinya ya. Jadi Welcome to Skydive Chanel. Don't forget like and subscribe. Bandung selalu dengan identik hal-hal yang unik. Salah satunya itu dengan wisata alam yang cukup bagus. Dan di sini saya akan memperkenalkan wisata alam yang ada di Bandung, yaitu di Gunung Tangkuban Perahu. Dan seperti apakah Tangkuban Perahu itu? Ayo kita lanjut nanti ke atas. Iya, kabur. Bisa kan udah mulai? Udah rekam. Oke, dan akhirnya kita udah sampai ke Gunung Tangkuban Perahu dan kita udah di tempat. Dan di belakang kita bisa lihat seperti apa spotnya. Di sini merupakan tempat wisata yang cukup bagus dan terkenal sangat di Bandung ya. Jadi buat kamu semua bisa naik ke sini atau main-main ke sini ya. Tadi berapa tiket masuknya kalau masuk? Tadi kita 52.000 itu plus sama motor. Jadi cukup murah banget. Kita kemana ya sekarang? Oke, kita masih mau melanjutkan ke sebelah sana. Masih ada spot yang cukup bagus. Meski di sini bukan hari weekend ya, tapi ramai cukup ya? Ramai. Soalnya mungkin ada wisata-wisata dari luar kota juga. Tapi biasanya nggak seramai ini ya? Kalau tempat lain gitu? Iya. Biasanya ramai banget. Udah kayak weekend aja. Kalian tau weekend kayak gimana? Ini juga ada buat oleh-oleh. Nah, kan biasanya kita kan tuh yang agak-agak terpencil gitu, agak seramai. Selain pengunjung lokal juga di sini ada pengunjung wisatawan asing. Kita tadi udah ada melihat atau ketemu beberapa wisatawan yang itu dari Cina, Jepang, dari Amerika, juga dari Inggris juga ada. Ini dapat spot yang terlalu ramai. Bagus tadi. Bagus, di bawahnya bisa kelihatan banget tuh. Kita tahu bahan perahunya kelihatan banget dari sini. Jadi kawah-kawahnya yang ada di bawah itu udah kelihatan. Oke, dan di belakang kita juga masih kelihatan itu ada semburan-semburan asap ya dari bawahnya. Jadi itu bekas dulu letusan-letusan dari Gunung Tangkuban Perahu ini. Dan di sini juga udah kecium bau belerangnya, sangat menyengat banget. It's not easy. Let it go. You don't ever see.
atas, soalnya di atas lebih bagus spotnya buat nanti kita pengambilan gambar. Jalan jeleknya soalnya bekas letusan dulu mungkin ya. Jadi cuma batu-batu doang. Kenapa di sini? Sebenarnya ke sana di apa di ujung sana itu ada wisata tapi belum begitu tersentuh ya. Wah, di sananya ada gua ya. Semacam gua gitu. Jadi nanti ke sana ada gua. Tapi kayaknya belum begitu tersentuh, belum diketahui sama orang-orang. Di sana juga ada kawah, tapi gak boleh masuk soalnya kan ada masih ada ininya. Jadi si belerang itu beracun, jadi kita gak bisa kesana langsung. Tapi kalau dari dekat kita coba yuk.